Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Perkenalkan kami dari tim Awas Mengudi. Kita sekarang ada di Umbul Geneng. Tempatnya di Bonar. Ya, di sini ya begini. Bergemah. Nendo. Pokoknya liburan lah. Tinggal nyuri dan enggak apa bermain kayak yang enggak bermutu, lebih baik kita berkreasi ya guys. Betul. Kami mau cerita tentang kejadian kemarin. Kita kemarin juga mencari tempat kan belum dapat tempat kemarin. Ini mungkin Karanganom ya, Karanganom. Karanganom. Di sana itu mana ya? Itu di pinggir aliran sungai. Tempatnya kalau nggak salah bekas kayak bekas warung, warung apa? Gudang atau apa? Gudang. Tempatan ya, lanjaran. Itu penyimpanan kan sementara, cucu-cucu lanjaran. Nah, iya. Mas laler mas, berbulu laris sih, wah. Kemarin itu di aliran sungai sebelah sana itu alirannya cukup deras ya, tapi ya alhamdulillah cuaca sih kemarin juga terang. Sampainya di sana kita masuk masuk di salah satu ruang dimensi lain. Banter lah ya, kan mau ngomongnya banter lah. Dimensi lainnya lumayan keras guys, beda sama yang kemarin-kemarin. Ini satu ini sambut. Sambut putih cantik, berpakaian putih tapi cahaya. Bolong murah. Enggak. Murah, aman. Mengano energine sing kuning. Energine kuning. Makanya ini awas ngomong, Bang, energine kok kuning ya? Ketawa tak bukti. Iya, benar. Energine kuning, Bang. Anu ya, itu ya disambutnya mas. Ini ya, nonton oke ya. Banyak sekali guys. Oh banyak, nah iya. Perkumpulan kodam di belakang, tidak dekat pohon besar ini. Anu ya, rumah kodam liar. Ini kodam liar atau kodam gue nih wong ya? Liar ya bang. Nah, ini liar kan? Liar. Kayak kan, buri ini kan apa jenisnya? Ono wit. Apa ya? Anu, apa? Gede. Duren, duren apa? Duren apa anu? Kayak waru tuh, gak urus tuh keteng. Daunnya udah habis itu pohonnya. Tapi kok suasananya tuh mengerikan. Iya. Kayak wingit tuh ya. Ya naganya kemarin tuh belum saya jelaskan, baru awalan ya guys. Jadi lampu senternya itu diganggu guys, sampai rusak ya. Oh, diurut ke masa jo, tekan-tekan ogoh. Duruke jenenge cari awal. Ya sik dhewe disambut kuwi, disambut. Sambut terus ana yo di masuk. Masuk iki. Ya kaya nek sing jero kaya nek sing anu. Awake mesti ngopeni kaya jero panas. Pengap apa ampek. Lah kuwi ndeloki kaya ana anu, moto abang. Sing sampe meneh gendulne. Ya perasaan dia bung ya menjadi bung bocah air terlalu mahal dari mana ya apa jenisnya dari mana anu ono piro anu kodamnya kan itu sing dominan itu no naga karo harimau yang dominan. Kayak ini ya nuluh bareng nuluh aku ngelak yang kali soalnya aku sendiri nungguin lagi ya telui lagi putri noko gimana lagi sama kan aslinya kan gak cetak kan loro itu bang noko harus ngomong itu. Nah pertama noko ini lagi
lagi harap tak cerita ke namanya langsung rusak. Nggak konek bener ya. Di browser ini enggak usah dicerita ke gua. Konek gede besar ini tak pohon kelapa ini tak gede. Jadi kayak sak ban terkoyak sih dulu anu ya tambang batu bara kan gitu. Dan masa menang gede nih motornya bang apa cuy abang abang bawa mustika pun ini batu ya pun yang tangannya tangan oh yang tangannya bawanya keluar oh itu yang ya kemai tau bagus di sini biro papat apa nih mau orang mas ini kan yang jadi gini bang kamu yang mustika nih gitu. Jarang lah fokus nih gue fokus nih ya bawa nawa di sini 10 barangnya tangan cuy sih ayo bisa kok hati goreng enak ini ayo jadi apa ya mas kuih beto ini apa ini beto ini apa siksa lah nanti berdarah-darah kalau ngomongan baik anjir ya ya ayo model yang Indonesia gitu. Indonesia. Oh, Indonesia. Belanda. Kocak jem gitu. Coba. Aku harap nganu enak harap manis sih. Manis aja saya gak apa-apa. Oke sama. Manu. Ayo. Terus anu lah, so gue jenis gimana ya? Ini menjaga pak jadi ini kaya jaga sini kono kaya ini ini kaya iya. Pengaman oh pengaman pengaman pas lagi jimbo rekaman kan malah orang itu kabelnya kabelnya dan bisa kabel kabel bisa ya tau kalau lu udah ngopi dulu ya sambil konek urat konek tapi muka-muka kawanan suang laut bener-bener suang laut tuh badak laut ya karet karet gue nih campur gue soalnya kawawa yang Jawa ya kudu Jawa nih tapi Jawa apa? Aku tau, kelahiran Jawa kelahiran Jawa jadi masih mau sih baik nokone piye aman nih lo aman nih lo gila aman kalau naganya kemarin nasinya bisa diambil guys jadikan kodam lah itu naganya itu sarananya sih buat jaga diri buat mengajar seseorang ya yang jauh di sana lah intinya pokoknya itulah intinya buat apa kewibawaan kewibawaan kalau ada yang apa itu namanya mediator lah enak nih yang mediator tarik kayak gini ini kena esok nah ini kau kena oh ya wang aku cincin aku cincin anak kau nih
ini ki mengkilap berdonda tua ya. Aki lo, nengke amin anak ini mengkilap lo. Mulai dari ke teman. Gak apa. Oh, gaya. Kuyan ya, kuyan ya. Kan sama cerai gitu. Nah, itu juga maksimal ya. Ini rame itu yang megap-megap. Gini-gini sama. Ini tadi noko malah ada jadi. Oh, noko dam lah yang tadi noko. Jadi intinya. Intinya apa? Intinya sih. Saya balik. Saya kayak oh, buka. Jadi kita di sini dibuat happy ya Lur. Ini nyantai-nyantai sambil makan. Mumpung hari ini senggang. Diselingi sambil cerita ya guys, biar nggak bosen eksplorasi ya. Insya Allah kita habis Lebaran lebih jauh lagi dari kota kami. Parang Tritis ya guys, sama Parang Kusumo dua tempat ya kami makan. Insya Allah. Amin. Akan aja ya guys, mudah-mudahan aja rezeki. Ya intinya sih di channel kami ini intinya buat hiburan aja ya guys, jangan diambil hati, jangan baperan lah intinya. Anggap aja ini settingan konten hiburan itu. Gak apa-apa, dibilang settingan monggo terserah. Emang kita tuh settingannya bener, uang kita di setting loh, tempatnya, lokasinya, nah, waktunya kan tetap di setting. Ya itu bener settingan, nggak salah. Kalau konten kami kayak gini, monggo itu persepsi. Kalau mau lihat monggo, kalau mau komen menghina monggo, kalau yang mau mensupport monggo, kita selalu berusaha yang terbaik. Emang kita hidup di dunia itu enggak lama. Nah, terus tadi mas yang kodam nogo kodam yang jelas gitu. Yang itu ya jelas. Jelas, anu lah berbumi. Apa nih? Mau ngomong apa? Yang loro itu apa yang pertama muncul? Juga apa? Gitu. Nah, yang pertama muncul? Di sosok ya kan gelap kan jadi kaya anu kodam pendamping lah pakai kodam pengasian apa ini? Pengasian apa pengasian? Kita lihat kontennya daripada kita terus cari tempat, kita lebih baik kita cerita dulu juga biar enak. Jadi di channel kami ini baru ya guys, bagian baru memulai, minta dukungannya, supportnya, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Komen, jangan lupa. Kan tombol lonceng lah. Komen untuk mensupport kami, apa kekurangan kami, butuh. Gimana kami harus gimana. Dan bisa kalau mas kesini juga kasih apa jenengnya. Nah, belum ada waktunya. Ya, enggak itu. Apa jenengnya? Nah, ada butuh tempat, gara ngerti tempat. Request tempat. Juga jadi, kita mau kalau disuruh ke sana kemari kita ya harus ya diusahakan sama di apa itu di check in ya, maksudnya ya apa ya ini ya apa sih ini di check lokasi, nah cek lokasi ini enggak cek kan apa tempatnya tuh kayak gimana ya, bisa buat ngecamp atau enggak gitu ya. Jadi di sana kita full enak kalau full kan nanti bisa panjang lah.
Di samping itu kan juga kalau ada butuh konsultasi, butuh bantuan, nama satu monggo coba sebisanya akan kita usahakan. Jangan mikir mahar ya, Ken. Yang penting kalau kami itu yang penting sarananya disiapkan. Kalau kami itu enggak bakal meminta mahar, tapi kalau sarananya itu kan untuk pribadinya, untuk yang meminta tolong itu ya diusahakan disiapkan. Ya kami enggak pakai jasa dan lain sebagainya. Iya gini, kita berdua aja, guys. Mau ngajak teman yang satu enggak mau soalnya. Ya masih malu-malu lah intinya. Jadi kita los aja berdua ini kemana-mana ya terobos. Mau ke gunung atau yang kemana. Abang ini ada waktunya nanti kalau saat. Jadi tim ini belum bisa apa ya. Intinya sih belum bisa semaksimal lah buat kontennya, jadi ya nunggu hari libur bisanya. Aduh, apa adanya lah. Kalau malam mungkin gak bisa, kalau bisa diselingi video lain lah. Kalau siang, video siang kan agak nunggu waktu. Kan ya kesibukan keluarganya masing-masing ya, jadi gak bisa diganggu. Pangan masih tindak lah. Tunggu bunyi bareng. Nanti ya kita ya pembuktian juga ini nanti di sini. Usahakan nanti kita akan sementara di live di go dulu ya guys, soalnya di YouTube ini belum bisa, padahal subscribe-nya ya belum mencapai 100 guys. Paling baru berapa ya, maklumi aja lah ini channel baru soalnya ya. Kalau ada teman-teman minta mas lah, kalau nggak live nggak asik ya, maaf ini belum bisa live streaming ya, soalnya kita baru mulai. Mulai jadi YouTube-nya belum merekomendasikan ya guys. Betul. Belum bisa. Insya Allah kalau bisa ya nanti kita live, ada jadwalnya khusus ya. Ya kita kan bikin video seperti ini ya di dalam tenda. Kalau ngobrolnya biar lebih enak lah. Ini kita diambil dengan pinggir jalan, makanya kalau ada berisik-berisik suara motor ya harap aja, karena kita di pinggir jalan. Cuma tempatnya aja agak masuk, tapi suara motor kendaraan pasti kedengaran. Ya, terus mau Kodam Bali ini mau Kodam Singo apa gitu? Singo. Ya, Singo yang Singa tadi intinya sih kayak pengaman di situ ya, pengaman perkarangan di situ. Powernya, harus nakonnya aku dini. Jadi nakon. Nakoi, BPR itu gede. Murah, gak ada pun aku jadi. Masalah perkodaman karena papi. Nah, aku babakan urut kok. Kalau babakan hidup. Kalau kodam ya, saya insya Allah saya. Kodam. Anu ya, saya jawab sebisa saya ya. Ya pendapatan itu kan berbeda-beda, jadi pendapat, ya maaf. Butuh pendapatan. Nah, pendapatan itu duit mas. Maaf, ini saya lagi. Ya pendapat orang kan berbeda-beda ya guys. Jadi ya harap maklum lah. Kita aslinya tuh di jalur yang sama, tapi dari segi apa itu namanya pembelajaran itu beda-beda ya guys. Tapi ya tujuannya tetap sama. Apapun yang kita lakukan itu jangan sampai, yang penting kita tidak lepas dari melakukan hal yang baik. Yang penting kita berbuat baik. Ya seperti itu tadi, kayak Kodam Singa ya kemarin itu kan menjaga tempat itu ya, agar nggak dibuat untuk perbuatan buruk lah. Karena itu seperti itu. Oh ya di sana itu tempatnya ya, kalau dilihat itu ya. Ya, angker, bilang angker ya angker. Oh ya, pasti eksistensinya ada loh kemarin. Tapi kan di sana tuh juga di pinggir jalan, tetap nah, walaupun kita pembuktian suara motor kendaraan itu pasti kedengeran.
Padahal kita ya juga belum dapat izin ya. Ini enggak enak. Belum izin sana, belum izin sini. Kita sambil minum sambil kopi, ya guys, sambil jadi makan. Ya, harap dimaklumi kita ngecam anak. Iya. Anak yang gabut. Ini kok gembel lah. Gembel. Aku ora gembel lho aku. Maksudnya intinya tok. Aku 400 lagi. Ayo 400 lah lu. Nah, itu lah kita di sini menunggu lah, menunggu suasana ngopi. Ngopi itu bagi kami ya minum, makan, ngolah pikir. Lalu ngopi yang istilah Jawa itu ngopi itu ya ngolah pikir. Ngolah pikir itu ya mengolah pikir kita. Mengolah cara berpikir kita. Apa yang kita lakukan, bagaimana, apa dampak negatif dan positifnya. Tekek mas wedoknya nenek ngorah ini yang ngeden sih jajal tekeknya enak orang ngeden gak iso lu muni mas mesti mesti sih tekek enak lagi so mungkin apa ya tekek legekmu apa ya keluarkan ya. Ayo gue, lu gak mati ancang-ancang sih kak. Ini sih. Bapak lu mas. Coba kamu mas. Coba kamu, tata edit. Pokoknya tata edit, aku tak upload. Men, ngomongin aja lah ya, Bapak Ben. Ini hari yang free ya. Bebas. Ayo video seperti ini ya. Apa yang kita lakukan ya kita harus tanggung jawab apa yang kita ucapkan. Biar itu ya. Kalau kita salah tuh ya biar kita berusaha untuk menata kata lah. Benar. Kita tuh hanya bisa untuk belajar berbuat yang baik. Cuma bisa belajar berbuat yang baik. Kurang urung ning jabone kan kita mempraktekkan. Dhewe apik apa ora? Padahal mempraktekkan itu lebih angel daripada sing ngomong dewe teori. Nah, seperti itu. Saya bapak nu mas, ini perkodaman ini. Kodam ini apa ya? Kodam ya tak cak jadinya apa ya? Oke, oke. Kodam nogo, macan, gula, ini gendruwe iso. Iso? Macem-macem. Makhluk iso apa? Makhluk iso ya, dikon kan. Yuk. Nogo ya, kalian duwe kodam. Gendruwo. Gendruwo ini sama leh. Iya. Malah ganteng. Coba ya kalau ini hanya cerita ya guys. Cerita apa? Yang gendruwo itu kan makhluknya kan bisa berubah menjadi manusia ya. Kalau suami pergi kemana ya? Merantau lah intinya. Jauh. Istri ya, istri di rumah. Tiba-tiba tengah malam atau jam berapa itu tiba-tiba suami pulang kayaknya tuh intinya kayak anu diberi izin libur lah padahal itu orang lain padahal nak itu walaupun makhluk ini mas cenderung ini nyamar tetap ambune kan kudu mambu uang mas mestinya loh bagus oh, makhluk 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 gak itu berbau sebenarnya loh asin mambu kentangnya apa mas mbak. Oh mbak, Prabu Buang Kok? Itu ya anu itu tuh, ini mambu kentang apa itu lo, godok mana ya ini mau tuh? Sampo tau ban bosok oh ban bosok berbasak, anu batang-batang lo uang ini banter mas mahu ban itu ya, itu udah kalau kalian pengen belajar spiritual sih ya kodam spiritual maksudnya pengen sinau loh bang permisa permisanya pengen sinau ya boleh ilmu ya ilmu nah disebut ya. Lembaga aja hah? Lembaga aja kalau mau belajar ilmu mencari tempat yang tempat ya bisa kita
Kalau kita lewat seperti ini video, kita nggak akan bilang ah, saya belajar di mana, saya ngamak di mana. Kita akan cuma diam. Kalau kita ketemu ngobrol bareng, ya kan kita pasti tahu kita belajar di mana. Kalau lewat video kan, ini kan untuk semua, untuk semua. Kita takutnya apa yang kita bawa, kita ungkapkan keluar. Ntar kita membuat jelek perguruan, pelembagaan, terus kita ikut apa lain sebagainya, kita takutnya membuat jelek itu jika kita berbuat buruk. Makanya walaupun kita sehati-hatinya kita berbuat baik lah, tetap kan ada cacatnya. Kita itu manusia, pasti ada salahnya, seperti itu. Gak bisa jadi kita aja tahu-tahu bener bener terus, gak bisa loh. Macam manusia pasti salah. Jadi kalau ketemukan enak, buktinya kan mesti ada di HP ya. Mereka kalau mas kau melu perbuatan dia, kau melu senang dengan dia, kita kan punya bukti di sini. Guru ya. Guru. Aku lari pun guru itu. Oke. Oke. Mudah mel kamu, lagi papat loh. Lagi udah kamu kuit dong. Oh, macan, ulo. Kan ulo ini sampan nih guru. Kan terlalu itu. Eh papat di mbak ese pertama iku mbak e apa ya, seneng kono asine kan singo karo sing ora disiksa seneng kono ora asine kodam yo no kira macam-macam kodam oh, oh sing jelas kok dominan iki sering wong nganggo piye macan putih macan orang no ho iki disebut ke sing dominan yo mesti ya lo mesti biasanya kan jomblo lo itu jomblo apa masih kan lo itu kami bawaan di bawah itu kok selam oh ya benteng biasanya lo kok benteng rata tembus itu banyak macam ya kayak nogo mas aku tinggal apa mas yang mau oh kami bawaan di bawah taruh nyetang macan kodoh ayo kabe kodoh ke piye macan kan kan bang, ketakan? Enggak tak, tapi nak nyerang? Bisa, bisa. Oke oke. Nyerang. Pertama yang ketak tu, mudah-mudahan ketak rampan. Jangan membangunkan macan ketika tidur. Bangunkan macan itu. Nek, mulai sama juga. Mengganggukan macan tidur itu. Macannya tidur, yuk. Mune sampean turu. Macan jarine macan kok. Macan. Nah, intine. Heeh. Nah, gak ganggu sikol-sikol ngene-ngeneke mesti kena suruh. Nek wareg. Hah? Wareg. Nek wareg ya tetep diganggu. Ora nesu, ora nesu, ora nesu. Sampean nesu. Mesti umup sih. Umup. Nek umup digetak ra iso ya mesti tangane maju. Nak poncok. Hah? Melayu. Ayo, lagi kan ya bener sih bangunkan ya perumpamaan ya sini ini jangan membangunkan macan tidur macannya tidur diganggu lah nak sih ganggu nih duruit macannya apa sih munggah ngkol apa ya macannya ngau meong 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 macannya cuma main ibang macannya cuma main ya cuma nak wite wite mengini ini nak wite lurus udah ngerti aku macan ini kucing ini saya logika lah ya. Ini sambil menunggu malam ya Kat ini jam 10 kok masih jam 10, pukul 9 jadi sah masih 2 jam lagi lah sampai mana anu ya sarang video nentek ya polisi mungkin ya berapa kok di depan nggak sore? Nah, kita ada polisi. Maaf guys, ada polisi ya kayak di sini guys. Gak apa-apa. Saya mau ke sini ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu kok direkam? Gak apa-apa. Lagi ini emang rapang loh. Lagi ini. Kita di sini ada polisi atau gimana ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita nggak mengganggu. Kita di sini bikin video. Jadi kalau mau kita kemana-mana ya
Tidak ada bukti, guys. Jadi enggak. Enggak usah pakai. Enggak ada yang ngapain kan. Ya, jadi kalau ditanya gini, atau disuruh pulang, ya pulang. Ini kan kayak mengantisipasi dan lain sebagainya. Ya, iya, tapi kan enggak begini kan, itu video. Mungkin polisi kan juga tahu ya. Ngapain kamu di sini? Tapi gila, ketimbang kita bermain kakak jelas, kita kan bisa mengungkapkan kreasi kita. Ya intinya mau percaya monggo nggak monggo ya kita bisa mungkin lah berkarya, bukan menghibur masyarakat atau apa. Intinya kan itu. Tadi ya, kita ada puisi ya guys. Kita tuh di sini kan ya menunggu apa yang tadi sini enggak pak kenapa ambil video pak kenapa YouTube pak lewat pak ngapain pak belum aduh pak seperti ini bentuk gantungan kenapa YouTube, Pak. Horor. Sambil ngambil-ngambil iki noh. Kamerane lho. Iki cek nih, Pak. Ngadom HP. Kira mungkin enggak. Gimana gimana ini? Kanan kiri. Kanan kiri. Halo. Di Jakarta ini kan ana masyarakat. Isi cek dulu, Pak. Aku ingin ngomong anu, Pak. Lho, Pak, sing boten oke jam berapa, Bang? Kamu ini kan objek vital. Kamu tenen KTP ne mboten, Mas? Wonten aku lho. Ada semua. Nembe mawon. Nembe mawon iki yo. Video ukau-ukan, Mas. Kok seneng men lho. Sudah ada no. Apanya, Mas? Reaksi. Belum. Kemarin udah sekarang belum. Sekarang ana, Mbak. Pegangi ya. Nggih, mana bagian itu? Enggak tahu tempat desanya itu. Sekarang anu pinggir jalan kok, Mas. Itu sebelum SMP 4 atau apa ya, Du? Oh iya. Itu sebelah Jati Nom channel-nya apa channel itu? Awas mau mati. Awas mau mati. Nggih. Anu mau gede channel. Awas mau mati. Buka ya, buka ya. Nggih, monggo. Awas mati. Nggih, nggih. Subscribe. Ya siap. Terima kasih, Pak. Cuna. Ya, geng, ampun. Makasih, Pak. Oke, siap, siap. Kadang ini kita didatengin Pak Polisi, mantap mantap. Gak apa-apa, Mas. Oke, dapat nah, ini kita enak, guys. Kalau didatengin kayak itu kan taril. Ada KTP lengkap. Ya, surat-surat harus lengkap. Ya, iya. Mas. Kita di sini. Kita lagi kita akan pembuktian di situ. Habis itu kita pulang. Kita akhiri dulu ntar daripada kita akan gimana-gimana. Kita tidak sempat lagi guys nanti. Nah, kita jadi itu dulu matiin lampu dan lain sebagainya. Kita cek pembenaran
apakah di umbul geneng ini ada sesuatunya. Sesuatu atau tidak? Kita off dulu, kita pasang. Kita di sini jadi kita, saya belum izin guys, maksudnya belum izin sama penghuni yang di sini ya guys. Jadi ini kita biar real. Kalau saya izin, pasti yang datang itu baik guys. Bener itu. Bener. Kalau kita nggak izin, kita kan nanti kan dapat reaksi-reaksi gitu guys. Jadi ya kita real aja, nggak usah setting-settingan. Jadi kita nanti letakkan kamera di mana, kita tinggal ya nanti biar eksistensinya itu apa, biar kita semua tahu. Ya, kita off dulu. Kita akan pasang, kita pembuktian. Paling enggak ya 1 jam ya. Satu jam kita akan tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.